Kita okay. kembali KGB. Kembali. Edisi hujung tadi, tahun. Tadi berhenti je kan. Yeah. Terima kasih Cendana Home Cafe 80A okay. Jalan Kuantan Titiwangsa. Buka pukul 9 setiap hari kecuali hari Rabu. Rabu tak ada. Rabu tak ada. Okey. Noted. Rabu tu Wednesday lah. Yes, yes. Penting lah. Datanglah kalau pergi Tasik tu boleh singgah lah. Sebab dia depan Tasik Titiwangsa. Betul-betul depan Tasik Titiwangsa. Dah berjalan, dah jogging, penat, makanlah dia punya cinnamon roll. Boleh tahan juga. Kalau anda rock and roll, makanlah cinnamon roll. Yes, kalau anda rock saja, makanlah croissant. Tak tahu apa kaitan dia, tapi itulah dia. Kita sambung dengan review seterusnya. Review seterusnya, album seterusnya part 3, podcast ni ada sambungan. Okay. Silakan. Heathside, This Is Afterglow. Silakan, Jad. Heathside. This Is Afterglow. Aku kurang sikit. Kurang. Sebab dia dah mellow sikit. Aku prefer yang masa zaman dia lebih high octane, lebih bertenaga. Boleh geng-geng prasasti ni. Tapi dari segi kekecewaan tu mungkin tak sangat lah. Prasasti aku memang terus terang cakap macam tadi, kecewa lah. Tapi yang Heathside ni, dia melo yang okey, yang baik, yang elok. Tak tahulah sebab influence by berita yang diorang dah tak nak main band lah. Dah habis kat sini je lah kan. This is the last release kan. Tapi bila aku dengar the release, dia macam kena. Dia tak rasa out of place. Walaupun dia dah melo, dia masih ada Heathside punya elements dia. Dan bunyi dia sedap lah. Dia macam mana cakap lah, Dia tak try hard sangat lah. Dia rasa inilah keluaran yang perlu dikeluarkan pada waktu dan ketika dan apa yang diorang decide dengan band tu. It fits the purpose lah bagi aku. It fits the purpose lah. Okay. Kau dengar? Dengar. Tapi tak melekat. Tapi aku cewa aku. Walaupun okay, dia dah cakap, dia waktu aku interview tu, Junglist Digest, dia orang dah cakap, vokalis cakap cara nyanyian dalam album sebelum ni ialah bukan cara yang disuka. Vokalis dia minat macam R&B macam tu. Okay. Dia suka menyanyi macam tu. Padahal album tu, cara dia nyanyi tu best gila. What is this place? I never recognize this place. Cara dia jerit tu kan. Dia serak-serak sikit. Oi, sedap gila. Jizz in my pants. Oh, lemak. Okay. So tapi dia kata okay, next album dia akan try cara yang dia suka, which is apa yang dia kat This Afterglow lah. Sama kan dengan gitar. Dia kata oh, kita lepas ni dah tak nak berat-berat, kita memang nak try drive pedal je. So this is what happen lah. I see. Ha, so gitar dia pun macam tu, adalah satu dua lagunya ada kejap pakai distortion ke apa ke, tapi most of it is drive. So apa yang diorang cakap, diorang buat, diorang tone down. So up to okay, that. Okay. Dengan cerita kau yang tu, make sense lah kenapa aku rasa dia mellow down yang okay dan sedap bagi aku. Sebab memang itu dia punya soul dia kan. Jadi bila dia buat tu, kita tak rasa benda tu terpaksa lah. Dia tak try hard lah. Yes. Memang itulah jiwanya. Unfortunately tak kena dengan taste aku. Aku prefer yang lebih rancak. Tapi bila produk tu keluar, dengar memang true from the heart lah. Macam tu lah kot lah. Ikhlas lah. Jadi itu kot yang membuatkan aku tak ada rasa kecewa sangat. Dia macam inilah benda yang dia orang nak keluarkan. Okay, bagus lah. Another case of Coldplay.
Sebenarnya bila kau pilih ada Parlophone, dia kata macam album yang ada Spark apa semua tu. Boleh bayang tak kau kata, dalam interview dia kata itu apa yang label nak, bukan yang kita nak. Aku cakap uish, but it sounds good. Betul. Best gila. Betul. And apa yang dia orang nak buat ialah macam Rush of, eh bukan Rush of Blood, macam yang sekarang kan, very electronic, very stadium rock punya style vibe. Yang orang kata macam, oh this is the downside of Coldplay. Tapi sebenarnya itu apa yang dia nak. Betul. Apa yang dia suka, this is us, dia kata. Betul. So betul. This is what happened to If Side. Kalau inilah korang, aku prefer korang yang fake. Yes, yes. That's just me. Betul, betul. Menarik lah, sebab selalunya kita dengar macam, selalunya apa yang artis nak, dia lebih in tune dengan apa yang pendengar nak. Selalunya kebiasaannya record label is always the evil. The evil side lah. Macam apa-apa record label suka, mesti benda-benda yang tak best, benda-benda yang bosan, mesti benda-benda yang manufactured lah. Tapi contoh dalam case ni, dia terbalik sikit lah. Dia macam apa yang ada artis, in this case dia artis lah, sebab dia tak ada record label lah. The artist nak tak sama dengan apa yang pendengar expect daripada diorang kan. Tidak ada salahnya, cuma tu je. Tak ada salahnya, tapi hadap je lah. Some things are not meant to be. So kita move on lah. Sebab kata Falik dalam album dia, move on, move on, move on. Ada satu lagu. Oh, okay. Tapi yang move on dia tu tak tahu apa pasal topik apa kan. Kita tak tahulah. Kita tak tahulah. Okay. Anyway, next song. Okay, next. If Side, may you have a happy retirement. Okay. Betul, betul. Tahniah. Thanks for your arts. Thanks for your art dan entertainment yang diberi sepanjang tempoh tu. If Side. Then we have Faculty of Joy. Klise. Oh, Klise. Faculty of Joy Klise. Klise eh? Tak. Klise aku, Klise. Logat British kan? Klise. Klise, mate, in it. Klise. Faculty of Joy. Bila dia, bila aku tahu yang dia nak record benda ni, dekat Isaac Music. Dengan Mokhtar. Aku excited sama. Aku sangat excited. Mota dan Isaac sangat sinonim dengan muzik-muzik keras. Muzik-muzik hardcore, screams lah, emo apa semua tu. Metal. It's a good quality product sebenarnya. Dan quality keluar tu memang tip top lah. Serius tip top. Walau bagaimanapun. Namun Klise ni dia, aku susah nak cakap dia. Okay, satu, it sounds outdated. Number two, siapa producer dia? Producer dia macam, aku tak tahulah, mungkin ada tersilap langkah in a few things ke apa ke. Dia tak konsisten. Ada lagu yang kualiti dia okay, kena. Tiba-tiba masa next song, kenapa bunyi macam rabak gila, demo pula. Dia tak ada, dia tak jive lah dalam dari lagu ke lagu. And then tambah pula dengan bunyi yang outdated, memang nak dengar sampai habis tu macam sedikit challenging lah bagi aku. Kau yang kau tadi lah, challenging macam, lah. Aduh, nak macam dah tak habis lagi ke happy ni. Drag sikit lah, dia ada rasa drag sikit. Sayang sebab bila kau pick up lagu tu secara separate lah, macam ambil satu-satu lagu stand alone, nilaikan setiap satu lagu, ideal okay je. Banyak je macam elemen-elemen yang kau dengar, oh best. Ya, yeah, elemen ni best. Tapi bila digabungkan, dia jadi macam, kenapa tak ngam. Jadi
macam kita selalu dengar apa apa orang cakap, the sum is the bigger the sum is bigger than the parts lah. Maksudnya macam, kita faham aku, bila digabungkan beberapa unsur, hasil dia akan lebih besar. Tapi ni terbalik. Stand alone dia okay. Gabungkan dalam satu EP, tiba-tiba macam tak jadi lah. So aku tak tahu mana silapnya. The tempat rekod dah okay, idea lagu dah bernas. Tapi tak ni, macam tu je. Okay, okay. Ya tu. Ini antara a few, macam aku cakap tadi, bukan sebab kau buat lagu bahasa Melayu dia akan automatik macam oh best. Ada satu lagu Melayu dia yang aku rasa macam pelik sikit. Macam tu lagu dia macam aku rasa macam tangam. Aku rasa macam tak kena. Itu macam lagu first dia kot. Tapi macam awal-awal dia keluarkan macam contoh Overdrive kan. That's very, aku rasa awal dia bagi dengar Overdrive tu, wah gila. Dia pun ada attitude. Memang best. Faham. Tapi sebab sebelum dia orang rekod Overdrive yang betul-betul, dia ada keluar demo. Okay. Demo tu very, bagi aku kata weak lah sebenarnya demo. So bila keluar ni, aku dah kata, ui, ni dah strong. Boleh proceed album. Okay. Tapi macam aku cakap, dia overall tu macam setiap track tu aku tarik, level dia makin jatuh. Dia tak, tak lah, tak tahu lah. Tak dia percaturan yang tak apa-apa menjadi ya. Itulah. Mungkin sebab peram lama sangat. Aku maybe dengar dia orang start record macam tahun berapa dah. Tu. So itu one of the downside kot, record dengan Mohtar. Sayang sekali. Sayang sekali. And then kita ada Ali Idris dan para penonton, Hujan September. Ali Idris. Ali Idris ialah rilisan yang aku dengar, aku macam, oh man, aku teringat Ahmad Dhani dan projek-projek lagu dia yang sangat banyak. Ahmad Dhani? Dia banyak influence Indonesia yang macam tu. Especially lagu-lagu yang awal-awal lah, macam Hujan September, Perhiasan Terindah, Perhiasan Sebenar, Perhiasan something like that. Dia terlalu copycat lah. Copycat? Dia terlalu, macam mana, lengguk melodi dia, chord yang dia pakai, semua benda tu aku dah dengar zaman-zaman Ahmad Dhani tengah top dengan the, apa projek dia, Dewa, The Laki-Laki. Lepas tu benda-benda lain semua. Nah, benda-benda tu jadi macam tak, yelah orang dah buat. Kau tak ada pembaharuan. Boleh jumpa benda ni, aku tak perasan. So sedikit kurang lah. Tu je. Ni pun band dari Johor. Ali Idris. Okay. Dia awak gelak cameraman. Tak. Gelak-gelak pula. Macam cameraman Ali eh. Aku cari Ali. Okay, aku appreciate dia punya sikit kelainan lah. Dia ingatkan aku kepada Farisua and Confederates ni, Ali Idris dan para penonton. Dia band yang bukan ska tapi dia ada horn section. Okay. Dia adalah. Okay, dari sudut tu aku the idea dia tu okay, aku interesting. Okay. Tapi ada Kalau kau nak buat comparison macam tu kan, bagi aku Faris Fuad one level ahead lah. Dia punya influence, kalau lah nak petik nama artis lain sebagai influence kan, macam Ali Idris tu aku cakap macam copycat Indonesia pop yang Ahmad Dhani punya kiblat tu. Faris Fuad mungkin lah aku boleh relate ke Sudirman. Vokal dia, bukan lagu-lagu sedih Sudirman, lagu-lagu rancak Sudirman. Ada connection dia. Aku teringat Sudirman macam, melodi ni, lengguk ni macam Sudirman. Tapi the fact that Faris Fuad punya influence tidak so obvious macam Ali Idris dengan dengan Indonesian pop ni. Sebab tu aku lebih prone macam cakap Faris Fuad lebih superior. Ali Idris macam Aku setuju. Masih meniru dia. Okay.
Next. Mana? Oh, okay. Gacha sementara. Tak dengar. Okay, aku dengar. Okay, silakan. Might be one of my favorite, despite not very fresh sounding. Okay. And relatively new. Dia genre apa? Dia sedikit Deathstroke, sedikit Arctic Monkeys versi lama. Okay. Tau kata dia not very fresh sounding ah. And itulah the thing about local band, bila kata macam kita nak macam Deathstroke, dia hanya refer album lama. Macam kita nak jadi Arctic Monkeys, hanya refer album lama. Nobody wants to be the new Arctic Monkeys. Aku pun tak berapa faham lah. Tapi thing is, aku somehow suka lah dia punya release ni. Okay. Dia okay, enjoyable. Aku tak skip. Aku dengar sampai habis. Okay. Tapi I'm not sure macam mana orang sekarang akan boleh relate with the sound lah. Dia minimal yang menjadi. Sebab ada orang buat minimal sounding yang macam just gitar, bass, drum. Okay. Boring. Okay. Tapi dia buat, aku rasa menjadi rancak. Aku rasa okay. Maksudnya sound dia outdated lah. Apa yang dia bawa tu might be outdated. Okay. Tapi kualiti lagu tu sedap, so dia sedap. Dia hook. Dia hook. Okay. Itu yang penting. Bukanlah penting, maksudnya yang buatkan aku stay. Faham. Menjadi lah. Okay. Nanti boleh dengar, aku boleh nak dengar. And then Jameson, JSM. Sorry, tak sempat dengar lagi. Tak sempat dengar. Sorry Jameson. Next round. Next Golden Mammoth. Oh, menarik eh. Jameson JSM. Golden Mammoth GM. GM. GM Klang. Oh, GM Klang. Okay. Golden Mammoth. Golden Mammoth yang kali ni, yang lepas bakar suit kuning dia. Lepas bakar suit kuning, aku suka gila. So much improvement dari segi kualiti dan kekuatan diri untuk macam mana? Untuk menahan diri daripada overdo. Okay. Oh, sebelum ni dia overdo? Bagi aku lah. Okay. Dia tak terjerumus ke perangkap tu. Macam we are a psychedelic rock band, so kita akan buat elemen-elemen psychedelic ni gila babi. Nak solo 20 jam lah contohnya. Aku rasa perangkap tu Captain Trips and the Kid mungkin dah terjerumus sikit lah. Dengan release dia last year punya dia, Synth Tech tu. Synth Tech tu. GM ni dia ada self control sikit lah. Dia macam okay, aku nak tunjuk style aku, aku nak tunjuk skill aku, tapi aku tahu kalau aku buat terlebih nanti dia short sendiri. Dia tak akan jadi lagu. So dia control benda tu dan hasil dia very top notch lah bagi aku. GM mungkin ada komplain sikit dari segi ni lah, macam terlalu mengikut King Lizard and the Gizzard Wizard. Lizard Mizzard. However, disebabkan landscape muzik Malaysia yang belum ada King Gizzard and Lizard Wizard Mizzard Buzzard, aku rasa okay. Dia belum sampai tahap tepu. Dia tak macam contoh tepu ialah semua orang main macam Bittersweet ataupun semua orang nak main macam Bring Me The Horizon. Genre apa tu? Tak tahulah genre apa. Okay. Jadi at least kalau nak buat lagu genre macam tu, mungkin gunalah kiblat lain. North Lane ke, gunalah kiblat Spirit Box ke. Lainlah sikit. Ni semua orang nak pergi situ, so dia jadi tepu. So the fact that walaupun Golden Mammoth dia kat situ King Gizzard tu, tapi at least belum ada band lagi yang ada yang buat King Gizzard punya stuff. So dia belum sampai tahap tepu lagi. Dari segi production sangat-sangat bagus. Tapi ya Allah, Syabil ni power lah. The power, the king of hook lah.
gila babi tu. Hook dari segi nyanyi, hook dari segi melodi, gitar ke keyboard. So dia melodi, gitar, vokal, amazing lah, power gila. Macam benda tu mungkin orang biasa nak fikir riff, dia tak, dia tak fikir kau nak buat riff macam tu. Aku first dengar Nostalgia, yang dia kata okay, first Malay song dia nak keluarkan kan. Mula-mula start lagu tu aku macam serius lah nak buat macam ni, sebab dia macam relax, slow. Tapi bila tengah-tengah dia masuk yang time signature pelik, yang masuk riff-riff yang pelik tu kan, apa sedap gila lah sial. And the whole album penuh dengan spices yang macam tu lah. Itu memang sedap lah bagi aku. Very very catchy, very very melodic, yang jarang kita dengar, melodi-melodi yang jarang kita dengar. Although aku boleh kaitkan cara dia form nyanyian dan melodi tu buat aku teringat kat Last sikit lah. Geng-geng serumpun lah tu. Ya tu. Ya, geng-geng serumpun. Captain Treats, Last. Geng-geng tu lah. Tapi dia dia release macam gila babi lah. Power lah. Orang patut dengar dan orang patut appreciate, orang patut angkat lah. Aku rasa maybe antara highlight tahun ni lah. GM eh, itu lah. Brand kasut pakaian nak sponsor, sponsor discount band lah. Come on lah. Betul. They deserve the all the ni lah, all the sponsor promotion. This band. Contohlah, contoh. Okay, so untuk aku lah, GM sedih. GM whatever Jeff has, semua point dah covered. Aku tak tahu nak cakap apa. Betul. Aku not really a fan of like psychedelic punya sound. Tapi bila aku dengar Golden Mammoth, it's acceptable to my ear palate. Boleh hook dia kuat. Best. Dia boleh, aku boleh kata macam best. Cuma aku punya complaint ialah macam contoh yang kau kata kau appreciate yang lagu Nostalgia punya part belakang. Aku punya complaint macam kenapa tak let it be as macam tu je, macam terlalu tampal aku rasa sound. Rasa lah macam tu. Tapi sebenarnya ya, yeah, production wise dia tak terlalu belagak, very minimal, best. And Syabil is really a great songwriter and dia ada telinga ear. Dia adalah rare jam. Macam kata songwriter tak beli bersatun, dia peduli. Sebab tu gitar dia saja pun dah pelik. Betul. Gitar dia saja pun dah pelik. That's the thing. Dia particular songwriting, tapi at the same time dia tak mengabaikan tone, pemilihan tone, pemilihan sound apa semua. Macam gitar dia dalam recording sentiasa on point lah. Even sebelum GM sekalipun. Betul. Masa zaman recording dia masih rabak lagi. Tapi penjagaan tone gitar tu memang dah dari awal lah. Memang sedap lah. Nah, paling aku sayang Syabil sebab dia tak abaikan bass. Dia tahu kepentingan bass. Kau dengar lagu awal-awal apa quadruple apa benda tak? Quadrophonic apa tu? Quadrophonic. Bak kata khas gitaris band aku, that is the best bassline yang ada kat Malaysia sekarang. Ini lagu ni Malicious Judicious. Malicious Judicious. Daripada album tu lah. Album Quadrophonic something. Itu gila lah. Daripada intro saja kau dengar kau dah boleh layan. Semua orang yang main bass patut di interview dengan lagu tu. Betul. Gila. Lagu best bassline tu. Dia dia macam melekat dia tu. Macam dengar bassline apa lah. Lagu-lagu luar lah. Macam ha, dia macam apa lah, lagu Foster the People, Pamak Kicks. Kau dengar dan melekat. Kualiti dia tu dah kat situ dah. So bila keluar GM, macam bukan saja bassline lah, dia dah merangkumi semua melodi apa semua kan. Macam setiap lagu ada hook dia, sedap, delivery padu. Sayang ah, kena angkat ni, GM ni kena angkat. GM semua orang kena dengar GM. Okay. KL pun ada GM. Okay. That's Golden Mammoth. Next, Abjad Aksara Menjadi Manusia. Oh, tak dengar. Ha? Aku tak dengar.
Kau tak dengar? Tak sempat. Sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali. Sila huraikan. Kerana Abjad Sarah reminds aku kenapa aku start Junglist mula-mula. Okay. Aku randomly, aku tahu sekeliling aku ada a group of people yang ada band dan buat good music. Okay. Yang bila dengar aku cakap, shit, kenapa tak, orang tak dengar benda ni? Contoh orang macam kau, kenapa kau tak dengar? Simarah. So aku buat Junglist so that macam as a platform, macam aku share. Memang Junglist awal-awal macam aku share apa yang aku dengar dan best dan aku rasa tak ramai dengar. Itulah Junglist the first place. So kalau kau kata Junglist Kroni betul, memang apa yang aku dengar aja, bukan ikut telinga kau. Everything tapi, starts with Kroni. Jadi masa awal Junglist kan, contohnya ada macam lagu The Tick Until We'll Meet Again. Nak dengar? The Tick? Macam mana dengar? Okay. Four Walls. Four Walls lagu diri daripada Terengganu punya band. Satu time tu buat lagu English No Matter What sebelum dia masuk. Satu tu ada lagu Meme Remedy, Pot Sedap. Cepat promote babi. Lepas tu Hectic time tu ada satu lagu yang sampai sekarang dia benci lah kalau aku sebut. Degeneration. Kau cari kat Bandcamp dia sekarang sebelum dia take down. Tak ada kat Spotify. Hectic Degeneration paling bang face lah. Aku ingat. Tapi okay, nanti tu, nanti kita akan review Hectic punya ni. Ya betul. Jadi Abjad Sarah ingatkan aku pada time tu 2017. Okay. The time is 2017. Macam this is good music, aku really appreciate it. Dia antara orang yang buat lirik tak perlu susah-susah pun. Paling maksimum per line ada 5. Paling banyak ada 5. Average 3 tu 4 perkataan. Tapi benda tu sampai, apa yang dia nak cerita sampai, mood tu sampai, sama ada melalui cara dia nyanyi ataupun dia pas benda tu kat gitar. Gitar yang akan main. Aku dengar dynamic gitar yang dia kotor-kotor sikit. Dia kadang-kadang dia main macam saja dia tekan kuat sikit setempat. Dia kadang-kadang dia main relax betul ikut. So dia punya mood ada dekat situ. And dia control dynamics untuk menyampaikan mood dia tu. Okay. And then gitar kiri kanan ni memang couple. Couple. Ah, couple. Hey kawan kawan, jom kasih pecah. Bukan. Tu couple lah. Couple. Okay, okay. Masa aku dia punya kimia mantap. Dia bersaut-sautan. Oh, budak sains gitar kiri kanan. Okay, okay, okay. Sains tulen. SBP item. Alhamdulillah. Jadi aku rasa musicianship dia, lirik, melody, vocal semua A+. Okay. Sebab some people tulis lirik gila-gila nak gempar, nak bagi tahu kau deep. Sampai macam, oh kau kena buka kamus semua kau tahu masa kata ni. Dia tak payah pun. Okay. Tapi the story tu macam, bila aku tengok baca lirik dia, story dia tu buat kau macam boleh fikir macam-macam simpang. Okay. And nice. Itu lah. Kau rasa aku nak cakap kat sini lah, thank you Abjad Sarah for this. Asal nama dia Purpose to Pulus, kau tahu betapa bangang nama band dia dulu. Aku rasa aku pernah nampak lah diorang main Push to Play kat Live Fact. Purpose to Pulus tu logo macam Sesame Street. Okay. Time tu betul, nama je lah bangang. Sebab tu nama pemain bola. Okay. Tapi muzik dia fits dengan nama dia time tu. Sebab agak macam main-main sikit. Main-main sikit, fun-fun lah. Bila jadi Abjad Sarah dengan art cover dia macam tu, and dia distribution under Luncam Mas, okay, so dia pun dah menjadi dewasa. Dan image tu lebih sesuai. Image tu lebih sesuai. Vokal dia bagi aku, wah, lunak lah, lunak. Okay, okay. So one of the most repeated album this year, walaupun aku baru dengar sebulan sebelum kita start. I see. Bagus. So boleh, aku recommend kau dengar. Okay, boleh. Okay, next, Hectic Tanjung Bintang. Major. Okay. Hectic Tanjung Bintang Indie. Eh, kau start dulu. Okay lah, aku start dulu. Sorry lah Hike, aku tahu walaupun aku yang mix, I think aku dah speak to several people yang tak tahu pun aku mix. Dan apa yang diorang rasa tu is exactly what happening. Like they said it's a rush release. Which is memang apa yang jadi kat aku lah. So aku tak nak jadi
into sangat lah, tak nak go deep. Tapi yes, it's indeed a rush release. Aku tak berapa jelas apa yang menyebabkan benda jadi a rush thing. Okay. Tapi the idea is sebenarnya suka gila, dan bila aku buat, aku dengar lagu-lagu dia, sepakan aku rasa tahap sialah, Hype ni kena buat satu lagi alter ego yang buat lagu-lagu Melayu je, walaupun dia paling tak Melayu. Faham tak? Sebab daripada berhenti Melayu, intro there's a good one. Lepas tu yang intro dan outro ni is another thing. Tapi dia buat ringkas-ringkas main pendek je. Aku rasa dia boleh proceed lah dengan benda tu. Oh, okay. Dengan gendang ibu tu dia main sendiri. Ya, dia main sendiri. Tapi it's a good thing. And then lagu track nombor 2. Apa lah track nombor 2 tu? You Crazy. You Crazy. You Crazy. Okay, sedap. Tapi track 3 tu aku rasa tak kena sikit dari segi melodi vokal. Kecuali sampai ke chorus kot. And it could have been a better release bagi aku tu in a simple way. Okay. Aku suka the concept lah. Itu saja. Yeah. Aku setuju lah. Dia punya idea tu bagus. I think benda yang mengurangkan sikit is the execution. Idea dia bagus, lagu dia berkualiti. Dia bukan lagu yang buat sambil lewa sahaja. Dia tak buat sambil lewa, tapi dia sedikit rush. Dia tak sambil lewa sebab macam bagi aku EP tu dipersembahkan dalam satu bentuk konsep kan. Dia cakap dia kisah pasal terjumpa Bunian. Cinta dan kehilangan cinta dengan Puteri Bunian tu. The concept, the idea semua dah cantik dah. Apa? Empat lagu pendek, sependek tempoh cintanya. Jadi sesuai lah. And flow lagu, yes, semua complete. Ada karakter arc dalam tu. Terjumpa cinta, hilang cinta. Lepas tu and dia outro dia protagonis tu nak menjadi orang yang lebih baik, benda macam tu kan. So ada, that is the recipe of a good story. Tapi itulah, execution dia tak berapa. Itulah macam mungkin cakap rush, dia terlalu rush. Kalau diperam sikit mungkin hasilnya lain. Tapi tak tahulah apa constraint dia sendiri ataupun the band itself yang membuatkan proses tu jadi macam itulah. Tapi kena ingatlah, pendengar, they don't care about your constraints ke apa. Dia akan dengar dan dia akan nilai. Betul juga tu. After all, pendengar kan. Betul. Kita release for the listener. So kalau band tu cakap awal-awal dulu cakap nak keluar album, lepas tu tak jadi keluar album sebab tak ada duit ke apa ke, pendengar tu tak kisah pasal benda-benda tu. Pendengar cuma tanya mana album. Jadi, order sedap. Order sedap. Tapi aku tak cakap Hectic punya release kali ni tak sedap, tak bagus, bukan. It's just that it's not, dia tidak impactful macam masa keluar Dog Days. Dog Days Diary tu sangat berbeza dia punya treatment dia. Sebab produk yang keluar tu kau nampak, oh, kualiti dia. Yang ini keluar kau nampak, kenapa dia macam ni lah. Because of that rush tu lah yang kau cakap. Itulah. Tu sedikit sayang. Tetapi benda dah keluar and we make do with what we can lah. And I think Hectic should be proud that dia masih relevant lah lepas keluar release tu. Dia tak adalah kita kata macam some reviews kita yang tadi tu, dia keluar kita rasa outdated lah. Benda tu tak ada. Betul. Next Piet Ontel, A Reverse Farewell. Piet Ontel, A Reverse Farewell. Scrams eh? Scrams. Kita, sebelum tu aku nak start with a line lah. Okay. Think
Kau tahu dulu kita ada macam Indie Explosion. Okay. And then kita ada like Metalcore, Post Hardcore punya okay. Explosion. In the sky. This year atau next year, okay. Aku sih gonna be a Scrams Explosion. Betul dah. Rilisan Scrams tahun ni padu-padu lah. Padu-padu. Dia bukan saja ada. Dia padu dan tiba ada band revive. Betul? Betul? And maybe aku melampau dan knowledge aku tak cukup. Sorry lah, Scrams ni kena jaga-jaga sikit. Yeah. Dia ada, dia jaga dia punya ni tau. Tapi aku put the blame on Piriris. Oh, sebab? Dia yang memulakan? Bukanlah mulakan. Bukan sebab dia mulakan. The most explosion daripada Piriris. Aku rasa. Tahun lepas. Betul, betul. And then dah macam banyak gila buat. Dia orang boleh buat festival dia orang sendiri. Aku rasa macam tu lah. Dia ada that impact yang membuatkan band-band baru ada yang nak menceburi dalam Scram sikit ke apa ke. Macam tahun lepas aku rasa dua notable yang aku ingat ialah Piriris dengan Jamais Vu. Tahun ni dia ada release juga tapi single macam je. Macam re-release kot. Dia single lah. Single satu lagu je. Okay, tak So lepas tu tahun ni kita ada ni lah Pete and Tell. And then ada Akad Fana dan juga ada Terderita. Terderita. Untuk aku, Reverse Farewell, aku suka dia punya guitar work dia lebih best lah. Lebih best berbanding berbanding Scrams yang lain, which nanti ada juga masuk nanti yang kita nak cerita pasal ni. Okay. So Reverse Farewell, bagi aku dia punya guitar work yang menangkap aku lah. Sound dia lebih tajam, tak silap aku. Yes, Terderita lebih bass, Beyond Ontel lebih trebly macam tu lah. Dia lebih kasar. Tapi di sebalik kasar tu, kau boleh dengar guitar work dia di belakang kebisingan tu. It's quite technical lah. Dia macam ada band-band sikit. Dia macam ada fast riff sekejap. Dia bukan sekadar power chord yang main lelaju. Dia bukan macam tu lah. So the technicality is there. Dan sedap lah. Sedap. Reverse Farewell sedap. Band baru tapi a group experience people. Dia sama macam tadi siapa? Aku rasa more or less dalam scene diorang tu memang macam tu lah. Berpusing-pusing. Macam dia ada release macam ni, lepas tu dengan geng yang itu macam jomlah kita buat side project ke apa ke kan. I think itu salah satu kebiasaan dalam scene diorang lah. Tapi sedap lah, serius sedap. Tapi kalau whatever yang indie scene boleh belajar pada geng-geng Scrams. Scrams ni indie jugalah sebenarnya. Tapi macam nak cakap yang non-Scrams people. Non-Scrams. Banyak akan belajar dari orang yang main band Scram. Kau bayangkan macam baru buat band sebulan. Bulan depan dia keluarkan Piri Hitam. Kau dah 2-3 release, kaset pun tak ada. Contoh macam tu lah. It's not important. Tapi bila kau fikir kan, kau fikir Pete and Tell ni nanti dia keluarkan Piri Hitam, keluar kat mana? Kat UK. Jual kat UK. Kita nak tembus Indonesia pun macam oh payah kan. Itulah dia, sebab dia community. Community tu. Dia community dia. Okay, kau boleh kritik community ni in terms of dia macam tepuk dia dalam tu je kan. Macam hardcore jugalah kan. Tapi the fact that walaupun dia dalam tu, tapi dalam tu besar. Dia bukan besar ni, dia besar ni. Besar gila. Sampai ke Jepun, sampai ke Europe, sampai ke Amerika. Itu mungkin orang lain boleh cedok idea dekat situ lah kot. Macam maybe we should make network dengan cara diorang macam tu lah. Buat split. Ini semua benda-benda yang normal bagi diorang. Jumpa Benjamin contohnya. Lepas tu okay, jom kita buat split. Aku dua lagu, kau dua lagu. Kita release vinyl, whatever.
kalau genre lain dia tak ke situ sangat eh. Genre lain mungkin laluan dia, jalan dia lain sikit, macam oh kita target kita ialah di notice oleh Warner Music ataupun whatever lah, ataupun di notice oleh Junglist syaitan. Kecil betul kau punya target. Tu barai lah. Aduh. Besar kan sikit lagi. Yeah. By the way, good Pure Until. Yes. They best. Are creating their own scene lah. Tak peduli lah kan. Tapi dia hidup lah. Hidup, hidup dan dan sedap lah. Dia bukannya sekadar ada. Okay. Mungkin satu comparison lah. Macam post rock. Bukan. Dia macam kalau macam kalau hardcore. Hardcore orang boleh cakap macam more or less basically the same lah benda. Kalau lagi-lagi kalau yang pure hardcore punya ni, dia tak ada mix apa-apa, dia memang main hardcore punk lah. Mungkin pendengar dia tak boleh relate sangat sebab it's not, macam mana cakap lah, dia dia dibuat macam untuk main live, untuk mosh, untuk breakdown, mosh sama-sama macam tu kan. Jadi kalau nak dengar dan hadam dari sudut pendengar muzik yang nak review, mungkin tak banyak benda yang kau boleh cakap. Kan. Tapi the fact that Scrams dia ada elemen-elemen fusion, dia tambah itu, dia tambah ini, dia ada flavor sikit situ, flavor sikit sini, band ni buat cara ni, band ni buat cara tu. Itu yang aku suka. Compared to contoh macam hardcore, pure hardcore punk ke apa kan. Pure hardcore punk mungkin 10 band keluar tapi bunyi dia macam tu je. Because that's not the point. Itu bukannya point dia, bukan untuk merevolutionize hardcore tu. Dia nak that bagi community nak nak perform depan orang, nak have fun depan orang, bagi ruang untuk orang mosh apa semua. Scrams dia ada sedikit campur-campur itu ini, ada ada post hardcore sikit, ada metal kadang-kadang, kadang-kadang ada main blast beat benda-benda macam tu kan. Bercampur-campur benda tu, dia ada sedikit flavor-flavor yang best lah. So aku appreciate benda-benda tu. So Pick and Tell, dia mix benda-benda tu dengan ngam lah dalam dalam release ni, Reverse Farewell ni, aku suka. It's not the same sound every song lah, tak. Best. Boleh try dengar. Yep. Untuk korang yang tak dengar, dan kita try ke next release. It's Klan Indie Rock and Roll. Tak. Tak. Tak dengar. A new band under Megat ACAB. Mac. Okay. Okay. But it's indie rock and roll. Aku dengar dan aku dengar tak habis. So next is Akad Fana. Lah itu je. Itu je. Okay. Tak apa. Next Akad Fana. Yes. Akad Fana 4 lagu eh. Pun Scrap juga. Akad Fana punya strong point dia ialah dia dia lebih dekat dengan jiwa pemuisi lah. Orang yang berpuisi. Cara dia, lirik dia, dia punya apa the delivery. Aku pasan tak cara dia perkenalkan bandmate dia pun macam band members tau. Tapi semua huruf depan je dia letak. Dia macam misteri-misteri sikit, deep sikit lah. Aku rasa itu strong point Akad Fana. Sebab bila aku dengar yang dia self title lah, yang cover cover kali biru tu kan. Aku dapat vibe tu. Dia macam orang berpuisi. Kalau pergi scene, kalau pergi tengok scene puisi kan, dia orang mendeklamasikan puisi tu, dia bukan baca macam tu je. Ada certain puisi yang dia menjerit-jerit, yang dia agresif kan. Kau tambah muzik Scrams kat belakang. Lepas tu jadi kena gila. Dia macam eh, muzik ni lah yang sesuai untuk untuk puisi-puisi macam ni. Ada satu lagu Mana Bunga. Mana Bunga. That is my favourite lah dalam dalam release tu. Sedap gila. Dia ada dynamics, dia ada part yang slow. Bila dia part yang bising, puisi tu akan agresif. Lirik dia menjerit-jerit. Lepas tu part slow dia akan
deliver puisi tu dengan lembut, macam cakap-cakap, lirik dia pun best. Basically macam puisi lah. That's why it's a high quality punya art lah bagi aku. Best lah. Suka. Sampai aku tak tahu siapa band member dia. Ya. Bagi aku bagus lah, kena experience dia dengan whatever they doing. Betul. Aku rasa aku tak ada keinginan nak kenal siapa. Nah, macam tak perlu. Biar tak perlu. Ramai orang buat band kan macam muka aku depan sekali kan. Betul. Next, Wish Satria. Wish Satria. Wish Bila Satria. Boleh aku start? Sila. Start. Dia, aku menunggu hari ada satu showcase tiga band. Okay. The Fridays. Maduit. Wish. Easy listening. Tapi betul? Keluar pening kepala dan aku akan tergetar ketakutan. Betul. Sebab like progressive pop, it's like alternative pop yang sial, aku sing along tapi apa benda dia orang main ni. Yep. Ada orang buat muzik untuk fikir macam benda ni hook tak, orang senang dengar tak. Tapi ada musician yang buat muzik nak takutkan pemuzik lain. Kimak betul. Betul. Inilah betul. Wish. And Wish ni aku samakan dengan Ryan Ross. Panic at the Disco. Bila dia keluar band, okay. Band tu hilang sangat. Okay, betul. Panic at the Disco. Betul. Tapi Ryan Ross pun still perlukan Panic at the Disco sebenarnya. Sebab dia buat band Disney pun tak juga. So dia made for each other. Sama macam Wish bagi aku dia better dengan I Lost the Plot. Okay. Sebenarnya okay. Aku dengar Wish punya barang dengan I Lost the Plot sebelum meme tertubuh. Faham? 2013. That is 10 years ago exactly. Kau tahu bila keluar the EP I Lost the Plot. Consequences apa? Bukan. Consequences tu single. This yang ada This is not a Western song, woof woof. Okay. So there's a whole EP tu. Memang aku order, aku waktu tu kat Kuantan aku order dari Kelang dia hantar. Sebab aku kan gila babi for aboy. Aku dengar band apa ni sial sedap ke. Waktu tu diorang belajar kat UiTM Kedah. Okay. Diorang dah buat band that good. Aku tak tahu which one of the strongest people in that band lah sebenarnya, walaupun dia diam ke. Jadi this what happen lah. So ini barang memang sedap, memang takutkan musician lain. Tapi I wish go back to hidup kembali I Lost the Plot. So faham. Untuk release ni dia ni second release dia. Sebelum ni Candoy ada. Relax je dia Candoy. Dia peduli apa orang dengar tak dengar. Dia keluarkan barang Candoy. So tu ada. Siapa persoalan akulah. Dia buat EPP ni, aku nak tanya siapa pernah tengok dia perform live. Adakah dia boleh main sebegini sebenarnya? Boleh tu. Tapi tu lah, dia belum terbukti lah. Dia main terbukti. Session dengan Hike apa, Hattic apa semua. Terbukti lah dia power. Tapi aku nak tengok dia main gitar. Adakah boleh? Jadi itulah. Faham. Aku punya review. Satria bagi aku senang kalau aku nak dengar pop. Aku nak dengar pop yang macam ni. Dia ada benda-benda disebabkan dia tak takut nak pergi dekat court-court yang orang tak selalu pergi. Kau punya horizon untuk buat melodi terbuka dengan luas. Sebab kalau balik-balik kau guna C, G, A minor, F, melodi kau, unless kau nak avant-garde, kau nak langgar key, melodi kau akan lalak. Kita akan pergi sini, jalan ni juga. Melodi tu akan jadi macam ni juga. Bila kau tambah chords yang bukan-bukan dalam tu, kau punya melodi tu kau boleh ikut pergerakan chord tu. So dia terbuka. More freedom dan more chances untuk kau keluarkan melodi unik. Untuk chord progression macam tu. And bukan itu je, dia rajin betul lah buat arrangement dan orchestration. Macam bunyi-bunyi yang meriah ni, setengah orang dia tak larat nak fikir. Setengah orang fikir macam okay, aku ada satu jenis bunyi
electronic beats cukup lah. Dia tak, dia ada siap macam the whole song dia pakai part tu je, 2-3 saat je. Lepas tu benda tu tak berulang pun. Dia macam rajin saya buat benda-benda dia macam tu. Dia belanja itu je, part tu je, situ je. And kemeriahan tu execute dengan baik. Aku boleh bagi contoh execution meriah yang bagi aku not ialah Joy Berry album hari tu. Iaitu meriah, yes meriah macam bunyi. Tapi ada benda-benda part-part yang tak ngam. Untuk Wish Satria ni aku rasa semua benda macam asan cun gila siut. Dia execute perfectly lah semua benda. Jadi itu ialah satu plus point pop version Wish lah. Yang aku nak highlight lah. Very very talented, very telinga tu dah sangat-sangat peka dengan dengan music so that dia boleh buat macam tu. Best lah, best lah. Power. Very underrated. Power gila, power gila. Okay. Tanya Wish. Next is Rusted Never Ending Disgust. Dengar tak? Dengar. Okay, silakan. Rusted Never Ending Disgust, dia band death metal hardcore. So ni bukan pelet aku, so sorry aku tak tahu sangat. It's a very good quality in terms of production. Production aku dengar memang puas hati. Sebab kalau nak bagi berat yang macam tu, kau kena ada production yang sesuai. Barulah boleh sampai berat dia. Kalau tak, tak sampai. So bagi aku Rusted dah fulfill lah bahagian tu. Cuma mungkin music dia for me dia tak adalah special sangat. Dia tak reinvent something ke apa. Cuma dia kena lah. Bila dia buat riff tu kau dengar berat sel. And that's kalau itulah objektifnya, then tercapai. Tercapailah, cukup lah. Okay. Okay. Next. Ausetal. Methodology Aus et al. Aus et al. Okay. Aus et al. Ini dia punya first release eh. Dia live EP lah sebenarnya. Live EP. Dia okay, main live. Lepas tu dia EP kan. Okay. Berapa lagu? Tiga je? Okay. Ini lagu baru ke lagu yang dia dia cedok lagu yang masa dia menang apa? Betul, ada. Ada lagu dia menang. Tusa. Tusa. Okay. Aus. Mestilah Aus yang tulis kan? Bukan orang lain lah yang tulis. Bila dah band, aku sedia ada masukkan. Ada Aus tulis seorang-seorang lagu tu. Tiga-tiga tu. Tapi gitar tu yang keyboard. Dia depend pada gitaris dia, basis dia. I see, okay. Aus dia punya pop dia pun a bit unique lah. Dia tak terlalu template. Dan dia sendiri ialah penyanyi yang sangat bagus. Boleh dengar dari delivery vokal dia tu dah tahulah, okay ni vokalis power lah. Ni bukan vokalis yang take 14 kali baru dapat satu yang best. Tak. Dia macam effortless dia record. Okay, itu sedap. Lagu-lagu dia, yes, it's very nicely written. Okay, nak kata benda baru sangat pun tak juga. Tapi at least dia bukan template pop lah. Dia bukan template pop. Template pop ni kalau based on review kita album-album yang sebelum ni, mungkin yang paling dekat ialah Amir Alif. For me Amir Alif tu lebih dekat dengan template pop. Dia ni ada kelainan sikit yang aku lebih prefer, itu je lah. Bukan nak kata yang ni sedap, Amir Alif tak sedap, bukan. Itu je lah, aku lebih prefer pop yang ada flavor lain sikit. Dia sebab aku cakap awal aku akan bias lah. Okay. Sebab bila aku dengar lagu Aus ni, aku
rasa patut orang lagi ramai dengar tu je. Time tu dia akustik je. So banyak benda yang sorry aku cakap ni bukan macam bajet ke apa, tapi I want to do this macam for free untuk dia, sebab aku nak dia pergi ke depan lagi. Okay. Biar banyak lagi orang dengar. Okay, okay. Sebab dia ni pure songwriter, a songwriter. Okay. Fuck the tone, fuck this tone, apa semua. Dia macam tak tahu sangat. In fact dia pegang chord jazz dan dia tak tahu apa benda nama chord tu. Faham? C sharp minor, diminished 9, apa semua dia tak tahu. Dia tahu melodi ni sedap, the progression goods, then dia pergi. Dalam band dia ada dua orang yang belajar muzik dan dua-dua macam tak faham apa progression dia buat. So and that is their basis dengan dia punya keyboardist, betul tak? Jadi itu yang melengkapkan dia orang. Sebab bagi aku band kena ada seorang yang suka langgar, yang tak tahu muzik teori tapi tahu muzik, tahu what's good melody, dan kena ada at least seorang yang tahu a theory. Dua ni lengkap, band tu akan sedap. This what happen dalam Us At All. Sebab aku tengok daripada Us seorang-seorang, lepas tu dia buat lagu as a band dia seorang, then a final song, terutama lagu Hey Sudahlah, daripada dia seorang-seorang sampai jadi band sampai jadi final. Life lain, final pun lain. So dia progress. Us ni ada high standard tapi low, keyakinan dia low. Okay. Dia agak-agak sikit lah. Tapi dia ada high standard. Dia tahu dia tak suka benda ni. Dia macam senang ni macam tahi. Okay. Tapi dia tak cakap macam tahi. Dia sebab dia macam betul ke senang macam tahi, tapi aku rasa macam tahi. Dia tahu je benda tu. Tapi confident dia kurang sikit. Okay. So okay, it's a good thing. So aku nak push dia lebih lagi lah. Live EP ni is very minimal what they can do lah. Very minimal. I hope they do more. Tapi when diorang ada peluang to do more, doesn't mean kau kena sumbat semua benda yang kau tahu. House. Betul, betul. Dan jangan terlalu depend pada bandmate kau. Kau kena control. Kena ada seorang dalam band kena control the creative betul, output. Betul, betul, betul. Tak bermakna kau ada dua orang yang tahu music, they are better than you. Betul. Kau lagi tahu apa suit or not, trust your ear. Yep, yep. Trust your ear. Yep. Macam this is too much, then stop. Jangan letak semua benda. Bila kau tahu semua benda, kau letak semua benda, apa yang akan special untuk next release kau dah tak ada apa. Betul. Ha, dia macam pelaburan lah. Don't put your basket in one egg. Ha, dia terbalik. Kau ni sekejap. Kau cuba nak selit dia. Tengah tahu semua orang tengah penat ni, dah rekod 2-3 jam. Kau nak twist peribahasa tu, kau jauh tu. Saja je. Mungkin fokus sikit kan. Don't put basket in one egg. Okay. Telur ada dua je, saya tak ada. So itulah, try reserve something. Belajar, aku interview Amirul Elimin. Okay. Waktu keluarkan lagu album Sesudah Melaka Langit. Sesudah. Sesudah menggaru telur. Okay, album tu aku interview Journalist Digest. Dia kata kita tahu satu benda, so kita put dekat lagu ni dan kita sembelih, that's it. Takkan nak sembuh benda satu lagu. Sebab tu setiap lagu dia special. Dia tahu banyak gila skill, dia pecahkan letak kat lagu ni. Contohnya aku tahu guna flanger yang orang buat kiri ke kanan, aku buat atas ke bawah. So dia buat kat satu lagu ni and dia tak repeat kat lagu lain. So that's what makes dia punya betul, betul, bagus. Kena saving sikit lah. Saving sikit lah, itu lah. Jangan itu je pasal House At All ni. So apa yang ditunjuk dari album ni very minimal, sebab tak ada bunyi-bunyi luar. Sebab sekarang dia dah ada trumpet. Elok lah. Lepas tu keyboardist dia memang dah melalui apa semua, main takkan pernah sama sebab jazz punya gang. Okay. Waktu live lain, waktu recording lain. Tapi they are very good at what they do. Cantik. A good sample of the nice House At All. Aku harapkan tak ada pada album lah ya. More lama sangat ni. Nanti betul? Jangan jadi macam 10 tahun lepas punya sound baru kau nak release. Nanti dah terlambat. Dah terlambat. Betul. Okay, next Iblis Bintang Fajar. So Doom is not my listening palette. Aku serahkan pada Jeb. Iblis Bintang Fajar. Bintang Fajar, dia bagi aku dia tick semua benda yang perlulah dalam stoner Doom. Mengkayalkan, mengulang-ulang. Is the template lah. Bunyi bising, semua benda tu memang semua tick lah, tick. Anything new? I don't think so. Memang itulah dia. Itulah dia flavor stoner Doom. Iblis ni best dia ialah
aku rasa strong point dia ialah dia punya apa value apa ni, dia punya presentation band dia dan juga lirik dia lah. Lirik dia basically ketuhanan. Ketuhanan lah, dia pasal ketuhanan lah. Dia borderline blasphemy lah. Dia dah bukan borderline lah kot, dah memang dah lepas dah kot. And kita judge based on arts punya sake lah. Kita bukan, kita tak nak judge macam eh kau tak patut cakap macam ni, kau tak patut cakap macam tu. The fact that that is the image that dia nak bawa berjaya. Dia nak jadi iblis kan. Itulah dia package-nya. Bulan puasa dia tak perform lah. Bulan puasa dia kena ikat lah. So memang memenuhi kriteria. Memenuhi kriteria Stoner Doom. Fuzz memang sangat-sangat rabak. Record live, mix pun macam, kalau kau dah biasa dengan mix yang cantik, kau akan cakap ni macam apa, macam sampah gila bunyi kan. Tapi that's the point of that genre, Stoner Doom ni. Dia nak bunyi rabak tu. So good lah, good lah. It's a good release for Stoner Doom lah. Bukan untuk telinga semua orang lah. Itulah. Kalau suka-suka, kalau tak suka pergi lah dengar benda lain. Dengar metalcore kau tu. Okay, next, Terderita Bipolar Evacuasi Arbitrate. Yes, senada Scrams. Scrams punya, Rise of Scrams punya band. Betul, so, Terderita. Tapi bagi aku dia ada hit and miss sikit lah bagi aku. The whole group dia ada yang ngam, tapi ada yang tak ngam sangat. Betul. Kalau compare Akad Fana, Beyontel, Terderita, ni paling less impressed lah. Yang dua tu impressed gila. Cuma aku suka dia punya mix lah, sebab dia bass heavy, dia tak tajam macam Piontel. Piontel is lebih tajam. Dia punya bass. No, the overall mix. Oh, okay. So macam Terderita punya overall mix ni dia lebih bass heavy. Kalau kau dengar dia punya first song, dia start dengan riff lagu, lepas tu dia masuk full band, bunyi macam wow, tiba-tiba ada ombak datang. Bagi aku mixing dia best. Cuma lagu dia is typical Scrams lah. Nak kata tak ada flavor langsung, tipulah. Tapi sebabkan dah overshadowed by dua releasean yang hebat ni, so Terderita dia turun sikit lah. Yep. Okay. So itu. And last one yang aku rasa Jeb tak dengar. Apa? And newly added, baru release pun. Apa? Syikit Azlan Selamat Pulang. Tak dengar. Kita dengar. Aku ada sedikit prejudice. Orang yang keluarkan barang ataupun nama artis dia ialah menggunakan nama sendiri. Itu prejudice akulah. Tapi bila aku dengar lagu ni, aku suka. Okay. Genre maybe apa? For the fact that it's the closest reincarnation of Liana Fizi. Of Estrella. Okay. You should give a try. Sebab dia tak ada high pitch apa semua, dia very melancholic. Bagi aku dia sedikit ballad jazz lah. Okay. So bila aku dengar tu dari awal sampai habis macam best kan. Bagi aku macam okay. Dia macam best mengimbau memori ke, best itulah masa aku. Aku takut aku terbias sebab macam this closest to Liana Fizi, and since a while kita tak ada anything from her. So adakah aku suka sebab sounded like Liana Fizi? Tapi aku tak tahu, maybe yes, maybe no. Tapi bila aku dengar, aku suka. It might be different to orang lain lah. Tapi for the fact that yang paling penting, dia tak terlalu macam bila bunyi macam aku terlalu judge orang. Tapi kau faham tak, bila perempuan nak buat band mesti macam terlalu ballad gila babi. Okay. And dia ada verse, chorus, and dia macam chorus mesti tarik. Aku rasa ada moment-moment dalam music ni, ada macam tiba-tiba ramai orang buat lagu-lagu macam tu kan. Dulu. So dia ni tak tahu datang dari mana. Tiba-tiba with this kind of stuff, aku suka, and aku follow rapat lah. To know what he's doing. Musicianship dia bagus. Masih Mirul. Okay.
dia release ni apa? EP? Album? EP. Berapa lagu? Mana boleh kita tahu? Lah. Ya. Ni yang Shikin Azlin dia, tak betul. tulis full. Okay. Azlin. Azlin ke Azlan tak tahu. Shikin Azlin. Nama tajuk dia Selamat Pulang, Shikin Azlin EP. Okay. Ada 5 song lah, sebab mula tu semacam intro lah. I see. Okay. So, it's good. Release, aku suka. Kau tak dengar, nanti ya dengar. Sorry. So, let's go to the next and final section. Kau punya favourite? My favourite release. Jab choices. Okay. Aku punya personal choice ialah ni lah. Apa tadi yang kita tengok tadi? JCL Disimpan 3. JCL Disimpan 3. JCL Golden Mammoth GM. Golden Mammoth GM. Akak Fana. Oh, 3 je. 3 je cukup. Begitu kena kot. Kena kot. Baik. Tak boleh lah, banyak-banyak sangat. 3 ni macam dia sebab yang lain macam cakap lah, dia ada that plateau dan average semua macam oh sedap, okay cun. And then dalam kita review tadi ada certain EP yang aku cakap sedap. Okay, that's the level lah. Tapi bila nak pick yang betul-betul nak pilih ni, dia ada 3 tu lah yang ada that extra. Dengar macam wow, lepas tu nak dengar balik, nak dengar balik. Dan setiap kali dengar balik, banyak benda baru yang berdiscover macam, ui ada sound ni, ui gila babi dia buat benda ni, power saya sedap gila dah. So tiga benda tu ialah aku punya pick untuk sepanjang tahun 2023. Yang aku terlepas tak dengar tu, tu cerita lain lah. Minta maaf lah yang tak dengar tu. So untuk aku punya choice pertama ialah Nada Rasa Self Title. Okay. Tak ikut susunan lah. Nombor dua ialah Falik Untuk Kau. Ketiga Maduit Antecedent. And then Not Void. And then aku cakap sia-sia yang tadi tak ikut turutan, tapi ni nombor satu. Okay. First time aku letak nombor. Ini paling terbaik kan? Bagi aku. Okay. 2023 pilihan kami. Okay. Abjad Asaram Jadi Manusia. Dia sih. Tu aku sangat suka, cukup suka. Okay. So Asaram. Itu antara bila aku dengan Jeb, dia ada berapa aku berapa aku tak ingat, tak kira. So adakah KGB akan ada persetujuan bersama for the best release? Ada persamaan tak antara kita punya pemilihan? Aku rasa macam tak ada. Tak ada. Menurut kru tak ada. Tak ada langsung ah. Macam mana? Itulah tak sekufu lah. Life happens lah. Life happens. Kita tak sekufu lah maksudnya. Kita tak ada persetujuan bersama. Jadi kita kena cari pasangan yang lain lah, yang lebih sesuai. So hopefully tahun depan ada release yang kita boleh sama-sama bersetuju. Itulah. Tahun ni tak ada. But it's okay. Harapnya 2024 lebih banyak ataupun tak payahlah kot kan. Tak payahlah banyak sangat. Lebih banyak yang berkualiti lah, bukan lebih banyak kuantiti. Lebih banyak yang know what shit that they are doing kan. So better ears. Betul. Know betul. Their context. Tahu apa yang kau nak buat. Yep. It's not sebab macam oh lain main band, aku nak buat band. Buat lah, tapi do it with knowledge. Betul. Tu. Tapi insyaAllah plateau tu akan meningkat lah. So mungkin setiap benda tu akan menyumbang kepada kebaikan jugalah kan. At least music knowledge the general tu akan semakin lama semakin meningkat lah. Kita harap lah. Kalau tak pun tak apa. Kita dengar je lah album Bittersweet zaman-zaman dulu. Cukup lah kan? Tak payah nak berkembang dah lah. Habis tak kat situ je lah. Itulah. Good luck. All the best. Thank you kepada yang menjadikan KGB nombor satu. We are doing this for you. Sumpah. Masih. Tak terfikir pun nak buat balik. Bukan tak terfikir, macam tak ada orang dengar pun. Tapi knowing we appreciate your listener.
Faham? Eh, our listener, thank you Man, yang marah Man. Okay, 2024 adakah ada, masih ada KGB? InsyaAllah ada. Ada. Kita cuba usahakan. Sebab kita suka sembang-sembang kosong macam ni. Suka. So, jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tahun depan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga kita lebih maju. Terima kasih kepada sponsor kita, Cendana Home Cafe. Yes. Jumpa datang, jumpa check out. Dan pada kita punya kru, Aiman, Faiz, Ali, semua tidak dibayar. Sebab mereka suka KGB. Kalau kau suka KGB, duit for free. Message kita. Jadi kru. Aku Kamil. Aku Jeb. Jumpa lagi. Ciao. KGB. Yeah.